isteri saya bukan milik saya. Dia milik Allah. Allah sangat sayangkan dia. Allah pinjamkan dekat saya sekejap dia dalam 11 tahun. Dalam 11 tahun. Tapi 11 tahun yang sangat luar biasa untuk saya. Saya bermula daripada tak ada apa-apa. Saya nikah dengan dia, saya tak ada kereta pun, dia jangan ambil saya kalau nak pergi jalan. Saya pindah ke first house, lepas tu saya duduk dengan isteri saya atas surat khabar, buka puasa, beli dekat bazar Ramadan. Saya cakap dengan dia, sabar, insyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk you. Tapi dia cakap dengan saya, I can't cook you. Apa pun jadi, dia akan ada. I akan ada belakang you, I akan support you. Tapi I nak bagi tahu you, I tak nak susah, dia cakap. Ingat lagi dia cakap, dia tak nak susah. So, bila dia cakap tak nak susah, saya tanamkan satu azam yang saya cakap dia takkan susah. Tapi dia kena tolong saya, support saya, doakan saya. Dan dia buat semua benda tu. Saya ingat lagi, saya berniaga dekat bazar, dekat Pulau Selangor. Dia tak pernah malu pun, padahal masa tu dia dah jadi artis. Tu orang benar Raja Lawak. Kemudian daripada tahun pertama pergi ke tahun kedua, pergi ke tahun ketiga, saya berpindah rumah. Alhamdulillah rezeki saya makin baik. Saya dapat peluang syuting, saya dapat peluang show. Dan saya masih ingat lagi, saya menang Maharaja Lawak Mega, Maharaja Lawak 2011. Dialah orang yang duduk paling depan menjerit nama saya, meraihkan sang suami. Dahsyat. Padahal masa tu saya rasa saya ni jauh betul dengan dia. Saya ni memang tak ada apa pun. Suap je pun orang tak kenal pun sangat. Suap sepatu tak ada. Okay. Kemudian perjalanan diteruskan. Dia bersama dengan saya lagi. Jatuh, bangun. Saya buat bisnes macam-macam. Sampai ada momen saya almost give up. Tapi dia lah orang yang duduk kat belakang saya cakap, no, you have to go. You can do this. Dan sebenarnya, dia memang tuah saya. Disebabkan dia lah. Kalau orang cakap, dahsyat lah kau, pandai berniaga, dah jadi usahawan handal sekarang ni, dahsyat. Ada Bubble Bee, ada berpuluh outlet. Saya nak bagi tahu kat sini, apa yang saya ada sekarang bukan pasal saya. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab berbekalkan itu. Okay, berbekalkan itu, saya ada kat mana saya sekarang. Taklah saya hebat sangat, tapi alhamdulillah. Yang paling penting, insyaAllah, saya harap saya dapat bantu ramai orang.